udah siap-siap aja ya. Aku mau ngajak kamu jalan-jalan malam ini. Tumben. Iya ini. Selamat malam Nyonya. Ini ada bunga buat kamu malam ini. Ada apa? Iya. Nih. Jadi kita malam ini jalan-jalan dulu ya. Kalau gitu kita salaman dulu. Salaman dulu. Halo Bray, jadi malam ini adalah malam anniversary saya yang ke-26 tahun. Jadi saya mau bikin kejutan dulu buat istri tercinta saya. Jadi di mana beliau ya? Di mana dia ya? Telepon dulu. Pulang kerja begini, ada nggak dia di rumah ya? Telepon dulu guys. Jadi biasanya kan aku ngajak dia itu ke salah satu tempat yang benar-benar kayak tahun kemarin tuh kita di salah satu apa namanya tempat yang agak lumayan mewah ya. Nah kali ini aku mau bikin dia kejutan ya. Jadi aku bawa dia nanti makan ke tempat yang biasa-biasa aja. Apakah ada yang dia responnya gimana? Ya, ada nggak ya? Tunggu ya, kita telepon ya. Dia belum tahu nih kalau saya udah pulang kerja ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Mah? Ada di rumah, Pak. Kenapa? Oh, di rumah ngapain? Biasa. Lagi ngobrol aja sama anak-anak. Ini apa? Ini aku lagi di jalan nih. Oh, jalan-jalan yuk. Mana? Ya, kemana kek? Udah siap belum? Siap-siap aja. Belum. Ya, siap-siap aja ya. Aku mau ngajak kamu jalan-jalan malam ini. Tumben. Iya ini. Apa? Iya, ya. Emang papa di mana sekarang? Ini masih di jalan. Aku jemput kamu nanti, ya. Oh, yaudah ya. Ya udah ya, kek. Ya siap-siap ya. Ya 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 ya. Biasanya itu aku bawa dia, aku kasih surprise ke dia. Kali ini surprise-nya beda ini ya. Jadi nanti biar dia rasakan juga guys, biar ini ya masak di restoran melulu kan, sekali-sekali dibawa dia ini tempat yang ini. Udah siap belum dia? Selamat malam Nyonya. Ini ada bunga buat kamu malam ini. Hey,
ada apa nih? Iya. Nih. Geser ke sini dikit dong. Mau ke mana? Sini. Oh. Ah. Tumben. Sejak kapan tuh pakai beli bunga segala? Iya. Nah, ini apa namanya? Oh, apa namanya itu? Malam apa? Ini adalah malam yang ke-27 tahun kita bersama. Iya dong. Keren, udah lupa. Enggak lah. Iya, ya. Jadi kita malam ini jalan-jalan dulu ya. Kita salaman dulu. Salaman dulu. Kasih. Iya. Kita jalan ya. Tuh, kita berdua doang nih. Iyalah. Iya. So sweet, ya. Yeah, boy. Bisa-bisa ini bunga. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, Ma. Kebersamaan kita 26 tahun, coba bayangin. Gak terasa ya. Ya, begitu cepat, Pa. Makanya anak udah pada gede-gede ya. Kadang-kadang kalau kita ingat masa lalu kita dulu ya, gak kepikiran kita sampai seperti ini ya. Kita kan harus menjalaninya dengan apa ya, kalau menjalani itu kan kita harus dengan ikhlas, kesabaran. Iya, makanya sekian lama dari tahun-tahun dan yang anak kecil sampai pada mereka pada kuliah sekarang kan. Sampai mereka sedikit lagi pada lulus. Jadi ya, tapi kita hanya tambah tua, Pak. Nah, iyalah. Masa tambah muda. Kita hanya tambah tua. Kamu kebayang enggak sih? Masa-masa lalu kita waktu itu. Yang dibayangin yang mana nih? Yang ya, yang suka dukanya atau gimana? Ya, suka dukanya lah. Pasti kebayang. Nah, pasti ingat lah, enggak kebayang yang, sih. Maksud saya itu kehidupan yang dulu dan sekarang. Ya, kehidupan dulu sama sekarang ya. Kita harus mengingat sih, kalau yang udah lalu itu kan kenangan. Harus diingat juga, karena kita pernah ngelewatin hal-hal itu. Sehat, amin, bahagia, amin, rezeki lancar, amin.
panjang umur. Nah, udah, kita hanya meminta itu kepada Allah. Kita minta yang lain, dengan anak-anak pada sehat semuanya, pada dilancarkan kuliahnya, pada mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah ini mah kalau mejanya segini nih, kurang nih mah, aku ambil lah mejanya. Aku lagi kurang aja, kenapa harus repot-repot? Udah tenang aja, ngapain? Dua. Iya kan? Oh gitu. Tinggal pakai buku Pak kita nulis. Udah. Enak kan kalau gitu. Mana tehnya? Tuh, kita nikmatin alam apa kesejukan alam ini ya kan? Benar enggak? Betul banget. Wah, kalau Nabila Muhammad ikut. Ya. Oh, dia pasti lari-lari. Oh iya, Bang. Iya, iya. Hah? Iya, iya, sini aja ya, Bang. Yang ayam apa tadi? Ayam penyet. Oh iya, ayam penyet. Oke, oke. Ayo mah dimakan ya. Udah, kita baca doa dulu. Iya. Biasa. Ya. Udah, yuk kita mulai makan. Mah. Mama tahu enggak? Saya ajak kamu makan seperti ini. Mengingat masa lalu kita dulu ketika kita belum punya apa-apa, Ma. Ingat enggak dulu waktu kita masih di pasar Minggu? Oh, ingat dong. Kita makan di pinggir jalan. Mana-mana kita jalan kaki. Tapi kita pulang kembali ya. Jadi berakhir. Ini kan? Kita makan pecel lele. Ya? Enak gak, Mak? Enak dong. Itu ayam, Mam? Ayam geprek. Iya. Pun cabenya banyak, nyobain. Enak, Mam? Sambil menikmatin. Makanannya enak, suasananya juga enak. Iya. Ini nasi uduk ya. Ayo. Kalau biasa kita di restoran, sekarang makan di sini lebih enak daripada di restoran. Iya. Pak, tadi harusnya mesen nasinya satu aja. Kenapa? Ingat gak dulu? Kita makan dulu telur satu aja dibagi dua. Ini udah terlalu mewah. Ah, gak apa-apa, Ma. Jadi yang penting kita ingat masa lalu kita. Kita pasti ingat. Walaupun kita dulu hidupnya seperti itu, yang jelas makannya aku ajak seperti ini. Kita beli dulu beras Raskin. Kita beli beras yang paling murah supaya kita bisa bertahan satu minggu. Kalau kita beli berasnya yang mahal, kita paling 3 hari makannya. Tapi ini udah terlalu mewah ini, Pak. Satu porsi ayamnya satu potong. Dulu kita ayamnya satu potong ini dibagi dua. Itulah namanya hidup. Yang penting kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah. Enggak. Sekarang makanlah. Ambil makan. Iya, makan. Banyak banget soalnya ini, Pak. Banyak banget. Alhamdulillah sekarang makan alhamdulillah sudah cukup. Untuk keperluan apapun kita sudah cukup. Dan enggak nyangka juga kita bisa sampai saat ini anak-anak alhamdulillah berkecukupan. Dulu kita kemana-mana naik metro mini, naik angkot, jalan kaki. Sekarang alhamdulillah kita udah apa itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah ya.
selalu menghibur mama. Iyalah. Lu bisa awet muda ya enggak? Biar usia tua tapi kelihatan kita muda, ya enggak? Iya, boy. Enak enggak sih, Ma? Udah, menambah. Enggak enak enggak sih? Enak dong, makanya ini lagi fokus, Pak. Udah, jangan ngomong terus, Pak. Makan dulu. Ini rezeki dari Allah yang enggak bisa dipungkirin, makan. Makanan penutup. Nih, ingat dulu kalau kita kepengen beli roti bakar. Enggak kecapean gitu ya. Sekarang, aku ingat semua, Ma. Yang masa-masa lalu kita dulu tuh enggak pernah aku lupa itu. Apa ini? Pisang bakar. Gimana rasanya? Gede banget sih. Tahun, Masya Allah. Beli cincung lama juga ya. Tapi kok dijalanin sebentar. Makanya. Gak terasa gitu. Dan aku juga gak nyangka juga kita bisa sejauh ini, Pak. Hari yang gak bisa apa-apa sampai sekarang, alhamdulillah ya. Bisa makan. Ini lagi gak? Betul, kan? Selama 26 tahun kita jalanin berumah tangga. Pahit, manis, semua kita udah jalani. Betul. Harapan kita ke depan, Ma, agar anak-anak kita semuanya bisa menjadi anak yang kebanggaan buat orang tuanya. Anak-anak yang sukses. Itu aja sih kalau saya untuk ke depannya itu yang harus saya pikirkan. Jadi saya mohon kepada Mama, ini kan anniversary kita, mudah-mudahan Allah jaga kasih. Selalu anak-anak, ajarkan mereka yang terbaik. Kalau papa kan jarang di rumah untuk mencari nafkah, hanya mama aja yang tahu masalah anak-anak. Yang lebih dekat sama mama itu anak-anak, ya. Kalau saya hanya tahu sendiri, berangkat pagi, pulang sore, malam, gitu ya. Ya, semoga papa juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Panjang umur, amin. Ya kan? Pertama, masih semangat untuk berjuang. Amin. Di mana ada kemauan, pasti ada rezeki. Amin. Apalagi anak-anak itu sekarang membutuhkan. Insya Allah. Bayangin aja, Pak, 5 orang. Insya Allah rezeki mereka ada. Insya Allah. Yakin. Semangat. Oke. Okay. Okay. Ayo mana nih? Salaman dulu. Okay. Selamat buat papa dan mama yang udah ngejalanin 26 tahun pernikahannya. Yaitu happy wedding anniversary buat papa dan mama. Semoga kalian berdua selalu langgeng, selalu sehat, selalu sayang sama kita-kita. Terima kasih atas didikannya 26 tahun ini kepada abang dan adik-adik yang lainnya. Semoga papa dan mama jadi mama yang the best, top the best sedunia. Hai papa sama mama, ini aku Septi Aulia, anak yang paling cantik dan pintar. Sini Septi mau ngucapin happy anniversary buat mama sama papa yang ke-26. Semoga kedepannya makin langgeng, makin sayang sama anak-anak. Makasih ya mama sama papa udah membimbing Septi sampai udah kuliah kayak gini. Doain Septi sukses ya papa sama mama. Bahagia selalu. Bye-bye. Okay, guys. Sudah 26 tahun papa dan mama bersama, telah melewati bahtera kehidupan, pahit dan manis kehidupan sudah dilalui. Saya mengucapkan happy anniversary buat mama dan papa. Semoga makin langgeng dan makin sakinah mawadah warohmah. Wish you all the best buat papa dan mama. Hai, aku Nabila, aku anak tersayang mama dan papa, ingin mengucapkan happy wedding anniversary the 26th for my mom and dad. Thank you very much for being good parents to me. I hope mom and dad will last forever, and I hope mom and dad happy every day. Thank you so much mom and dad, I love you forever. Halo papa mama, aku Amai, anak yang paling ganteng. Selamat ulang tahun pernikahan
bahagia selalu. Dadah mama papa. Alaikum mama papa. Mama papa, happy anniversary yang ke-26 tahun. Pokoknya semoga langgeng dan doa terbaik dari aku. Dadah. Happy anniversary buat mama dan papa. Semoga langgeng terus sampai akhir hayat. Semoga cintanya bersemi sampai selamanya. Semoga selalu bareng-bareng terus. Dan semoga selalu sehat. Dan mama papa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya doanya yang baik-baik buat mama dan papa. Semoga jadi the best parents. Amin ya rabbal alamin.